Sementara itu, warga di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Rabu sore merekam detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman mereka. Tidak hanya itu, angin yang datang secara tiba-tiba disertai hujan dan petir membuat warga bingung dan panik mencari perlindungan. Atap rumah warga yang terbuat dari baja ringan berterbangan ke sana kemari di bawah angin. 46 rumah warga rusak parah akibat peristiwa ini. Warga kini bergotong royong untuk kembali memperbaiki tempat tinggal mereka. Tim Liputan Trans 7.